Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Konyan Gaming guys. Oke, hari ini hari Senin lagi guys. Dan untuk limited tradingnya ternyata masih 3800 lagi guys. Mungkin ini sangat disayangkan untuk beberapa orang ya. Tapi untuk aku ini masih lumayan guys, jadi aku masih bisa ngetrade hari ini guys ya. Mohon maaf nih guys, karena aku juga butuh limited trading yang dengan cewel yang minim. Soalnya aku cewelnya sisa segitu guys ya. Dan aku pun nggak tahu ini apakah aku bisa trading hari ini atau besok ya. Aku akan coba buka 4 dulu guys. Dapat 1000. Oke. Ini kalau 1000 lagi bisa ngetrade sih. Tapi apakah kita coba lagi guys. Oke, nice. Bisa ya. Alhamdulillah guys. Kita akan coba ngetrade dulu guys. Nah, karena di hari Senin ini mumpung ada event Uncover the Treasure ya. Yang mana kita juga punya chance untuk ngedapetin 3000 jewel dari membuka telur di sini guys. Chance ya guys ya. Pecah. Dan ternyata nggak ada sama sekali ya. Soalnya 4 chance doang. Gak apa-apa guys, yang penting kita udah berusaha ya. Terus selanjutnya aku akan klaim-klaim daily dulu guys. Untuk arms race hari ini aku belum sempat ngecek. Aku akan cek dulu using certain resource, jewel sama mutagen. Dan untuk jewel aku nggak akan gunakan lagi kayaknya guys ya, karena lagi minim banget. Terus untuk yang tadi, nah ini ya, akan aku buka lagi kalau lagi butuh lagi guys ya. Kayak misalkan ya, nanti di arms race disuruh ngumpulin jewel, nah baru akan aku buka yang tadi guys. Di sini suruh menggunakan mutagen untungnya ya, jadi aku bisa gunain mutagen guys. Akan aku coba cari clip untuk up extra lily nih guys. Aku akan usahain untuk special clipnya minimal level 20-an guys ya. Tapi aku akan fokus ke extra lily dulu untuk saat ini. Mutagen, oke, aku akan auto cleaning dulu guys. Mungkin akan aku percepat ya guys ya. Oke, clip packnya sudah penuh. Langsung kita akan upgrade ya extra lilinya. Oke, nambah 2 max level. HP nya juga nambah ya. Damage nya masih 6 guys, max damage nya Oke, aku akan gunakan lagi guys. Oke, penuh lagi. Sekalian aku akan ngecek progress nya udah supply berapa nih ya. Oke. Dan untuk mencapai tiket kita harus sampai sini ya. Berarti butuh banyak banget nih mutagen yang harus aku pakai guys. Ya, tapi nggak masalah ya guys ya, namanya juga perjuangan guys. Dan ini alhamdulillah mumpung lagi waktu yang tepat, jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Waktunya tepat untuk menggunakan mutagennya juga guys. Jadi kas aja ya guys ya. Oke, penuh lagi dan mutagenku sisa 28.000 nih guys. Bisa 28.000 guys. Apakah bisa guys? Gua harap bisa sih. Oke, nice, levelnya naik. Kita pakai lagi. Penuh lagi. Langsung pakai lagi pokoknya guys ya. Beginilah cara aku untuk upgrade clip ya. Gunakan bahan tapi juga di waktu yang tepat, jadi untung. Gak rugi guys. Kita buang resource, kita dapat upgrade. Kita juga untung ya, dapat resource lagi dari arms race gitu guys ya. Oke, udah selesai nih. Nah, lumayan. Resource ini guys yang tiket kan sama seperti 1450 jewel ya. Itu guys ya. Dan juga garrison stone ini. Walaupun untuk sekarang aku belum fokus ke upgrade bangunan, tapi pastinya kan nanti akan dipakai juga soalnya ya. Karena hero doang kalau sudah ranah pro ya, itu nggak cukup guys untuk hero doang ya. Soalnya bangunan-bangunan pun OP banget guys nanti kalau sudah reinforce ya. Kayak misalkan ya, ini jadi tambah keras. Terus magic tower bisa bikin hero kita reflect damage. Ya banyak lah. Ada yang bikin slow, ada yang bikin darahnya nggak bisa ngeheal gitu guys ya. Macam-macam guys untuk bangunan itu efek-efek setelah reinforce ya. Makanya nanti akan berguna itu garrison stone guys. Oke, lanjut. Kemarin aku streaming ya, dan aku udah at
attack-attack di Lord League, guys. Cuman ini aku akan attack lagi atau enggak nih? Attack Shuren aja atau push? Sabar guys ya. Aku lagi rada-rada bingung nih, guys. Mungkin aku akan attack kalau musuhnya lumayan ya, guys ya. Musuh yang gini aku akan attack Shuren aja, guys. Tapi kalau semakin turun harusnya musuhnya semakin mudah ya. Harusnya. Cuman belum tentu. Biasanya juga aku nemu di tropi dikit yang lumayan kuat ada ya. 230. Ini mungkin akan aku cobain ya. Let's go guys. Wow, nggak ada shooting star tapi musuhnya. Let's go, aman-aman aja guys, lancar aja ya, normal. Oke, okay. Ini aku pakai strategi yang biasa guys. Pas banget ini fanku. Oke. Nah tuh ya, reflect damage tuh krononya guys. Karena musuh sudah punya bangunan yang bisa enhance hero mereka buat reflect damage tuh. Magic tower yang kayak gitu bentuknya guys, udah bisa bikin hero mereka itu reflect damage guys. Makanya kalau kalian perhatikan di hero musuh tadi ada kayak semacam shield warna putih, nah tuh yang ada durinya tuh ya, tuh shield warna putih ada durinya, nah itu tanda mereka itu lagi reflect damage itu guys. Itu buff ya, buff dari bangunan yang selama ini aku cari-cari baru nemu, aku dikasih tahu sama Bang Sek ya. Ternyata itu OP-nya Magic Tower gitu guys. Ya seperti itulah ya, ternyata masih banyak yang harus aku belajarin. Walaupun mungkin kalian taunya selama ini aku ngajarin-ngajarin, tapi aku juga sambil belajar gitu guys ya. Bukan berarti aku udah pro tahu semuanya tuh enggak. Aku sambil belajar juga guys. Oke, kita attack Shuren. Krononya 214. Satu kali lumayan lah ya. Di situ. Di Fox. Dan ini selamat juga untuk Bang Raffi nih guys ya, LTF9. Dia udah keterima di Tom and Jerry nih guys. Kita bisa lihat nih ya. Tom and Jerry. Dia tropenya 7000-an, berarti sekitar sinian harusnya. 7000, sabar. Mana nih? Nah, nih ya. Ya di sini guys. Mungkin untuk hero base-nya kelihatan biasa-biasa aja ya. Mungkin ya. Sebenarnya kalau kalian attack bakalan kesusahan kalian guys ya. Dan untuk dia attack ya, untuk hero attack-nya itu ada chrono level 254 guys. Mantap enggak tuh? Mantap guys. Itu player Indonesia yang pay to win ya. Mantap pokoknya guys. Gua akan attack juga di Battle Royale. Batunya masih hidup, jadi akan meledak. Tapi aman aja guys, kasih aja lah ya. Oke, double divine. Nah mantap, sambil nunggu guys, tinggal hero-nya sampai hancur semua ya, baru gua akan defend Solar Harvest lagi. Oke, Jinny udah meningsoy. Sisa batu nih guys, berarti bakal ada dua batu nih nanti. Nah, bakal ada dua efek taun, efek tarik menarik guys. Bahkan banyak ya, soalnya batu yang udah jadi kecil-kecil itu otomatis pakai skill taun guys, atau narik-narik hero kita buat nyerang mereka. Itu pun juga kalau udah mati meledak ya yang kecil-kecil, bikin stun pula, wah ngeselin banget guys. Makanya dulu aku pernah bikin konten ya, hero super ngeselin di Battle Royale, hero batu guys. Nah ini storm aku juga mati, ini event storm rider aku nggak bisa jadi 5 guys kayaknya, mati kena defense ini pula kayaknya sih, jadi nggak bisa jadi 5. Oh bisa, nah bisa, nice. Langsung ngamuk Strom. Mati lagi. Kenapa mati guys ya? Padahal, reflect guys. Musuhnya juga bisa reflect guys ya. Dari hero batu itu. Hero batu skillnya reflect guys. Kalau aku nggak salah ya.
Sebentar, aku cari dulu. Nah, ini nih. Active skill. Nah, kan reflect 40% damage taken tuh ya. Pantesan aja meningkoy, guys. Terus aku full damage juga soalnya. Baru aja dikasih set clip lagi satunya, guys. Dan itu set clip critical. Makanya tadi refleksnya mungkin critical juga ya. Langsung meninggoy. Oke. Jadi kronoku. Sorry. Stormku harus menghindari hero pato harusnya ya. Tapi nggak bisa juga sih. Dia punya skill taun, guys. Aduh. Aku udah pakai 2 kali defense Soul Harvest. Ya nggak apa-apa lah. Aku berarti cuma bisa aim sampai wave 17 ya. Ini gereja juga bisa nge-silence juga. Untuk fantasy aku sih aman ya, soalnya udah pakai clip spesial yang anti silence. Wah, sisa genie nih guys. Dan masih ada batu juga. Batunya tahun-tahun. Wah, nggak bisa guys, nggak bisa sampai 17 bahkan ya. Sorry. Nggak bisa. Ini batunya nggak mati-mati juga. Kalau batunya udah pada mati semua mungkin bisa. Tuh, kecil-kecil tuh ya, 220 semua. Batu-batu nggak mati-mati, guys. Darahnya sama kayak hero batu yang masih gede 100% darahnya. Makanya itu kayak 4 hero batu yang gede, guys. 4 atau berapa itu? 6 ya? Ngeri kali, guys ya. Udah mati bikin susah pula, guys. Batu-batu. Ya, jininya guys. Padahal kalau nggak salah aku udah pakai Aid. Nah, ini ya, Thunderwing. Buat apa, Bang? Aid Thunderwing? Kalau misalkan ada yang nanya gitu. Buat ignore shield atau mengabaikan efek shield kayak Genie itu kan, aktif skillnya pakai shield ya. Oke, ini chanceku masih 3, guys. Sengaja, guys ya. Karena di hari 1 kedua aku udah nyuri-nyuri start buat konten, jadi ya untuk hari ketiganya biarin lah. Aku sisain buat kawan guild. Selanjutnya aku akan coba cari gold 100.000 biasa. Oke, 180. Langsung saja ya. Nah. Double divine. Oke. Langsung kita ratakan saja ya. Nice. Oke, untuk selanjutnya ada campaign clash. Ketek satu kali guys. Nanti buat saya report lumayan. Langsung ini aja harusnya. Nah saya report guys. Oke, sudah aman, kita stop saja. Ini claim sisa Eldorado masih di Inferno Armada 6. Terus Hero Trial sama daily juga belum ternyata. Sudah. Terus Hero Trial ya. Peringkat 238 lumayan guys. Ini buffnya lumayan lagi nih. Dari statunya ya. Apakah patung-patungnya udah pasang semua? Aman. Tinggal cek ranknya guys. Nah tuh ya. Jangan lupa juga kalian cek ya buat dapetin ini. Lumayan ini guys. Skip guys, skip. Dari Russian Guild. Ini juga skip. Ini skip juga guys, bisa kalah. Oke. Skip dulu guys. Nah yang ini mungkin bisa nih ya, kita coba guys. Oke, start. Tonton kah? Ngeri guys. Tonton lah. Apakah akan mati nih guys? Pente. Ih enggak. Oke, okay. Aduh, kena stun pula kronoku guys.
Aduh, nggak dapet dapet Divine Chronoku. Chrono, ngapain Divine-nya disimpan? Nah, udah sih harusnya menang ya. Nice, udah kena semua musuhnya guys. Oke, selesai. Cukup satu kali di Hero Trial. Sisanya arena. Biasa guys, attack full dulu ya. Baru kita pakai chance setelah attack full guys. Dipancing ke sini. Divine terus hancurin. Mantap. Satu kali lagi pakai chance. Nah ini 2000. Oke, ini dia. Let's go. Nice. Sudah ya. Anggap aja aku udah selesai semua 5 kali. Ini dailynya selesai juga. Sisa Coliseum nih guys. Sekalian cari kali ya. Coba 10 detik aku akan coba tunggu guys. Kalau nggak nemu, udah aku cancel. Nemu. Oke, musuhnya kayak gini doang guys. Oke, rata nih guys. Mantap. Terus sisanya tinggal ini guys. Aku akan coba selesaikan ya. Oke, let's go. Oke guys, selesai semuanya. Jangan lupa juga klik yang sebelah sini ya, complete all to claim. Dan cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, support terus channel ini mencapai 2000 subscriber yang pertama kalinya guys. Sekali terima kasih, see you next video. Bye bye.